Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mami Jo. Nah, sahabat Mami Jo, Mami Jo mau menginfokan berita gembira, berita bagus masih seputar Putri Aryani yang meraih Golden Buzzer di acara American Got Talent. Beritanya seperti apa? Simak videonya dan tonton sampai habis video berikut ini. Nah, sahabat Mami Jo, jadi Putri Aryani meraih Golden Buzzer di acara America Got Talent diberi beasiswa untuk sekolah di Juilliard School of New York. Jadi sekolah ini merupakan sekolah impian dari Putri Aryani. Selamat ya Putri. Nah, sahabat Mami Jo, sebagai institusi pendidikan seni paling bergengsi, biaya pendidikan di Juilliard School tidaklah murah. Melansir website resmi Juilliard, biaya pendidikan untuk siswa tahun pertama 2023-2024 mencapai $83,892 atau sekitar 1,2 miliar. Wow, fantastik banget ya. Jadi teman-teman, rincian biayanya, biaya kuliah selama setahun sebesar $53,300 atau sekitar 800 juta. Biaya orientasi untuk siswa yang baru masuk hanya dibayar sekali, itu sekitar $250 atau sekitar 370.000. Siswa juga wajib membayar biaya asuransi kesehatan sebesar $3.000 atau 44 juta. Dan sebagian besar siswa yang masuk ditempatkan di kamar ganda di asrama dengan biaya sewa sekitar $13.000 atau sekitar 192 juta. Wow, fantastik banget ya biaya kuliahnya. Nah, teman-teman, selain biaya tadi juga ada biaya uang makan sekitar $5.760 atau sekitar 84 juta rupiah. Sementara uang buku diperkirakan sebesar $4.000 atau 59 juta rupiah. Nah, teman-teman, selain biaya tadi ada pula uang makan sebesar $5.760 atau sekitar 84 juta rupiah. Sementara uang buku diperkirakan sebesar $4.000 atau sekitar 59 juta. Wow, fantastik banget ya guys. Teman-teman, adapun sebelumnya diberitakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan Putri Aryani beasiswa untuk bisa mewujudkan mimpinya bersekolah di Juilliard School di New York, Amerika Serikat. Wow, keren banget ya guys. Nah, teman-teman, dalam acara America Got Talent juga Putri mengungkapkan keinginannya untuk bersekolah di Juilliard School kepada para juri. Untuk mendukung mimpi Putri berkuliah di kampus impiannya, Nadiem Makarim menyampaikan akan membantu Putri lewat Beasiswa Indonesia Maju atau BIM. Inspirasi Putri untuk negara ini luar biasa, maka dari itu kami ingin merealisasikan mimpi Putri untuk berkuliah di kampus impian Putri yang seleksinya sangat ketat. Jadi kami akan mendukung penuh lewat Beasiswa Indonesia Maju, ujar Nadiem Makarim dalam siaran pers tertulis Senin 12 Juni 2023. Keren banget ya guys. Nah, sahabat Mami Jo, ternyata program BIM ini yang pada tahun ini juga menyasar siswa kelas menengah atas dan sederajat juga akan membantu penerima beasiswa mulai dari persiapan memasuki perguruan tinggi pilihannya. Nah, teman-teman, jadi selain beasiswa penuh saat kuliah nanti dalam proses pendaftaran Putri ke kampus, persiapan untuk tes juga akan didukung lewat beasiswa ini, kata Pak Nadiem Makarim. Bahkan Nadiem Makarim sudah menawarkan surat rekomendasi untuk memperkuat pendaftaran Putri ke kampus lantaran prestasinya yang luar biasa. Dan ini sangat memotivasi remaja seusia Putri. Putri Aryani merasa terharu dengan apresiasi yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepadanya. Dia sangat senang banget pastinya. Jadi sahabat Mami Jo, Putri Aryani sangat seneng banget karena ini merupakan sekolah impiannya sejak kecil. Dia pingin banget kuliah di Juilliard School of New York. Kita doakan semoga dia sukses ya teman-teman dan bisa menjadi musisi kelas internasional dan dikenal di seluruh dunia tentunya. Nah, sahabat Mami Jo, selain Pak Nadiem Makarim, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno juga memberikan apresiasi langsung untuk Putri Aryani. Sandiaga Uno bersama Kemenparekraf berjanji akan membuatkan video musik
untuk lagu Permata Indah Dunia yang diciptakan oleh Putri Aryani sendiri. Congratulations Putri, selamat ya. Teman, demikianlah kabar hari ini, kabar yang sangat bagus banget dan sangat mengapresiasi. Selain juga sangat menginspirasi untuk remaja-remaja seusia Putri. Sukses Putri, semoga nanti di America Got Talent di sesi final Putri akan menjadi pemenangnya. Dan so pasti seluruh rakyat Indonesia akan mendukung Putri. Selamat Putri, sukses terus. Terima kasih teman-teman udah klik video ini. Thanks for watching. Big heart, big love. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.